Pemirsa, progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Subakti dalam program TEM MDK 111 Kodim 07-18 Pati kini sampai tahap finishing. Dengan pencapaian 90% sehingga rumah akan segera layak untuk dihuni. Terus berprogres pembangunan rumah tidak layak huni milik Subakti. Warga Desa Taman Sari, RT 2 RW 1, program TMMDK 111 Kodim 0718 Pati kini mencapai tahap finishing. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMDK 111 Kodim 0718 Pati menyampaikan, sejauh ini progres rumah tidak layak huni milik Subakti capai 90%, sehingga rumah akan segera layak untuk dihuni. Berkat sinergitas anggota Satgas bersama warga desa setempat, pengerjaan rumah tidak layak huni tersebut dapat segera selesai. Hari ini untuk RTL di rumahnya Bapak Subakti melaksanakan finishing kurang lebih 95% lah. Ya bisa bermanfaat bagi Pak Subakti dengan RTL ini mendapat rumah yang layak untuk ditempati. Sersan 1 Toha Untoro berharap pengerjaan tersebut dapat terrealisasi dengan baik, sehingga manfaat dapat benar-benar dirasakan oleh pihak penerima bantuan. Dari Taman Sari, Caken, Tim Liputan Banyumas TV, melaporkan.